Prabowo Gibran kembali mendapatkan dukungan dari anak-anak muda di Pilpres 2024. Dukungan tersebut datang dari relawan Prabowo Gibran Digital Team. Dukungan Pride ditunjukkan dalam acara pembekalan relawan politik berbasis digital dan kecerdasan buatan dengan peserta terbanyak serta peluncuran politik AI pertama di Indonesia. Hadir dalam acara tersebut, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, mengatakan dukungan anak muda menjadi tambahan semangat dalam memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 itu. Dengan ini akan memberikan kesempatan kepada kita dan mendapatkan kembali suara dan hati para generasi Z. Tentunya akan sangat memberikan makna yang besar untuk perjuangan memenangkan Prabowo Gibran. Mari kita berkomitmen untuk menjaga aura positif, terbuka, dan transparan, serta menghindari hoax dan fitnah. Kita berharap Prabowo Gibran dapat memenangkan pemilu 2024 dan membawa Indonesia maju, tutur Rosan.